Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Lazuar di Beta Konsep. Salam kado. Gimana nih puasanya nih? Puasa di hari kedua. Asik. Baru bisa bikin video. Sebelumnya gue mau kasih tahu nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah subscribe, udah 26 subscriber. Seperti janji gue bakal milih 3 orang yang sering komen di video-video gue. Nah, di next video nih untuk pengumuman giveaway-nya, karena gue lagi saring dulu 3 orang ini yang biasa komen di video gue, dia yang menangin giveaway. Ya, langsung aja di video kali ini gue mau kasih tahu nih buat teman-teman yang lagi nge-breeding. Sekarang di tempat gue ya di Jakarta, kutu air lagi susah, bahkan yang gue kultur itu kayaknya hilang semua. Gara-gara cuaca mungkin ya, cuaca lagi panas banget, udaranya kayak pengap gitu. Ada beberapa pakan yang gampang banget lo cari. Ya mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu, tapi nih gue yakin nih yang satu ini pasti jarang yang pake nih. Oke, sebelum gue mulai, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya biar channelnya lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Oke guys, burayak gue nih yang halfmoon yang kemarin di videoin part 1 sampai part 5 udah pada gede, cuma kendalanya satu guys. Kutu air gue hilang, yang gue cari hilang dan yang gua kultur juga hilang, adanya jentik yang gua nyari. Nah ini beberapa pakan yang gua saranin, lu harus wajib punya sih salah satu dari ini kalau misalkan lagi ngebreed. Takutnya jaga-jaga kutu airnya hilang. Yang pertama kalian pasti udah paham nih sama ini Artemia ya, cuma gua beli yang di repacking. Segini harganya kurang lebih 60.000 tuh 25 gram. Nah yang ini nih baby shrimp. Ini produk kawan gue dibagi banyak. Kalau lu mau langsung aja kontak ke gue, ada nih baby shrimp kayak gini. Yang ketiga, ini nih guys, jarang banget pakai guys. Ini liquid fry nomor 1. Ini sebenarnya umpan paling simple, cuma nih agak sulit dapetinnya. Tuh, ini yang nomor 1. Dia jadi ada kayak pellet monster ya, ada nomor-nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau nomor 1 ini buat burayak dari umur 1 hari sampai ya 2 minggu atau enggak sebulan lah. Jadi dia bentuknya nih kayak apa? Kayak liquid ya, liquid wave gitu. Nih. Cair. Dia cuma ditetesin gini aja, guys. Bentar. Tuh. Satu tetes langsung nyebar semua. Paling lu make 2 sampai 3 tetes ini ampuh banget. Cuma jarang banget yang make karena barangnya susah. Biasanya gue pakai ini kalau misalkan lagi kepepet banget, nggak ada Artemia atau nggak gue lupa bikin Artemia. Ya gue coba pakai ini liquid fry. Bukannya gue promosi ya, ini ada 3 produk juga, ada baby shrimp, Artemia sama liquid fry. Cuma yang paling simple ini harganya lumayan juga, kurang lebih 80-85 ribu. Dan satu botol ini lu bisa pakai berapa kali nih? Ini udah berapa bulan di tempat gue, karena ini cuma buat cadangan doang. Kita pakai Artemia, kalau lagi malas netesin atau enggak gua lupa netesin, kita pakai ini. Liquid fry atau enggak baby shrimp. Sekarang gua coba ya, kasih ke burayak nih apa enggak, apa dia mau gak nih kita kasih apa? Baby shrimp sama ini liquid fry. Ya. Kalau Artemia pasti kalian udah paham ya, kalian juga bisa lihat tutorialnya di video-video gua yang sebelumnya tuh. Tutorial bikin Artemia. Nah, sekarang yang ini nih. Ini baby shrimp. Kasih dikit lu guys, ntar gue zoom. Tuh dia nyamperin kan? Lihat, dia nyamperin. Tuh. Tuh. Ini pertama kali ya gue kasih baby shrimp, jadinya dia masih apa ya, masih ragu gitu. Udah 2 hari gue gak dapet kutu air karena cuacanya gak bagus banget di sini. Kawan-kawan gue juga sama yang nyari jauh gak dapet gitu, makanya gue coba pakai pakan alternatif ini. Tuh, dimakan guys, lihat guys. Minusnya pakai ini airnya cepet kotor kalau lu ngasihnya kebanyakan, makanya lu kasih dikit-dikit, lu jeda lah 3 menit. Ntar kalau udah habis di permukaannya, di permukaan air, baru kita kasih lagi. Tuh, dia nyamperin lah, makan ya guys. Cuma kita nggak ngeliat aja yang dia makan. Tuh, ya kan? Tuh, biasanya nih gue pakaiin styrofoam atau enggak gue kasih eceng gondok. Nah ntar tengah-tengahnya kita kasih bolongan, itu buat makannya biar dia ngumpul. Soalnya kalau kayak gini nggak ngumpul, dia makannya sendiri-sendiri aja tuh.
sebenarnya pakan ini cuma buat apa ya, buat selingan aja sih kalau misalkan lu lagi malas nyari kutir itu. Cuma kalau baby shrimp ini biasanya umurnya udah sebulan ke atas, ada yang lebih halus lagi yang buat baby, yang bener-bener buat burayak, buat netes ada. Sekarang kita coba ini yang liquid fry. Kalau make ini kita kocok dulu ya. Dia make simpel banget guys, cuma gini aja. Kalau ini umur 1 minggu cocok banget pakai ini tuh. Bar, di permukaan air aja langsung nyebar. Ntar ya gue jem ya. Ada yang bantuin gue megang sini anjir. Gemeteran gue. Gue nih, gue tetesin ya. Tuh. Ya, enggak mencar tuh kan, yang paling kan burayanya kan. Tuh. Jadi dia kalau jatuh ke permukaan langsung jar yang mencar. Mungkin gua kurang kocoknya, jadinya dia kayak di bawah gitu, jadi bulet-bulet. Biasanya kalau jatuh di permukaan dia langsung mencar. Ini gua paling ampuh sih pakai ini. Sumpah, jarang banget yang pakai ini. Liquid fry. Liquid fry nomor 1. Nih, jadi 3 ini harus lu punya. Ya, mungkin kalau misalkan lu orangnya sibuk atau enggak jarang ada waktu gitu buat cari kutir atau gimana, ini sih simpel banget menurut gue, yang paling simpel sih ini. Cuma ini bisanya sampai 1 bulan doang, karena dia pas ditetesin ke air biar gitu. Kalau burayaknya kayak udah gede, boros nih pakai ini nih. Toko-toko online kayak Shopee, Tokopedia lu cari pasti ada ini. Cuma emang barangnya agak susah nih kalau misalkan yang ini. Kalau ini 2 baby shrimp sama Atremia mah banyak yang jual di packing banyak. Yang paling susah ini yang nomor 1. Paling ada nomor 2, nomor 3. Nah, kalau nomor 2 biasanya untuk udah sebulan ke atas. Oke, guys. Mungkin kayak gitu aja tips dari gua, semoga bermanfaat. Tetap jalanin ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Jual di Beta Konsep. Salam. Kedok.